Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kejadian langka baru saja terjadi di Tokak Tenarata. Tanah yang berkontur yang memberikan kita suasana yang berbeda. Semua orang kenal dengan bunga Rafflesia, bunga yang membawa harum nama Indonesia, yang dinamakan, yang diambil dari nama Jenderal Raffles, yang terkenal berada di Bengkulu. Ternyata bunga Rafflesia ataupun sejenisnya juga berada di Maros, di Tokak Tenarata. Sebuah kejadian langka, dari empat yang ingin tumbuh, hanya satu yang tumbuh mekar dan besar. Tiga lainnya kelihatannya tidak tumbuh dengan baik. Ini sebuah tanda-tanda alam yang sangat menarik, bahwa dalam komunitas empat Rafflesia ini, hanya satu yang tumbuh besar dan memberikan sebuah aroma dan warna yang begitu langka yang hari ini kita saksikan bersama-sama. Tidak pernah ada orang mengira bahwa ada bunga Rafflesia ataupun sejenisnya yang tumbuh selain di Pulau Sumatera atau di Bengkulu. Di Maros, Tokak Tenarata terdapat Rafflesia seperti yang kita lihat pada hari ini. Demikian laporan saya dari Tokak Tenarata untuk menjadi referensi bagi kita semua. Begitu kayanya Indonesia, begitu kayanya negeri kita.